Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban, Jawa Timur berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu-sabu jaringan lapas. 3 orang pengedar ditangkap beserta barang bukti 53 gram sabu siap pakai. Untuk mengelabui petugas, para tersangka menyembunyikan barang haram tersebut di dalam box speaker. Inilah pengedar narkoba jaringan lembaga pemasyarakatan yang berhasil ditangkap Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban. Mereka diketahui berinisial EE, EM, dan H yang merupakan warga Kecamatan Kota Kabupaten Bojonegoro. Penangkapan berawal dari informasi warga. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap EE dan EM di sebuah ruko fashion. Keduanya mengaku mendapat barang dari H yang turut ditangkap kemudian. Untuk mengelabui petugas, tersangka menyembunyikan sabu di dalam box speaker dan tas rusak. Namun, berkat kejelian petugas, barang haram siap edar ini berhasil ditemukan. Total barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 53,38 gram sabu-sabu, sejumlah handphone, dan uang tunai jutaan rupiah hasil penjualan. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka mendapat sabu-sabu dari seorang narapidana di Lapas Kabupaten Sidoarjo. Transaksi telah dilakukan 5 kali. Sekira jam 22 kita melakukan RPE atau penindakan ya, red planning execution di Desa Pacul ya, Kecamatan Bojonegoro di sebuah ruko. Ya, di situ tempatnya ya boleh dibilang kita menemukan dua tersangka, dua penyalahguna ya, berinisial EE dan EM dengan barang bukti yang kita temukan ya. Yang pertama kita menyita box seperti yang tertera di depan ini, yang di dalamnya berisi tas kresek bertuliskan Galeri 22 Bojonegoro. Di dalamnya berisi antara lain ya, ada 3 poket klip yang bekas dipakai ya, dengan berat masing-masing 0,10 gram, 0,10 gram, 0,09 gram, kemudian seperangkat bong atau alat hisap sabu ya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pitus Warsono, Netra Channel melaporkan. Semua tersangka ini positif ya.